Ya, tadi kita di TKP juga sudah laporkan, dan malam ini kita sama Pak Dirlantas Polda Jabar sudah melihat korban kecelakaan di rumah sakit CRM ini. Dan data kami hasil koordinasi dengan Inavis itu ada 8 korban meninggal dunia ini, dan kebanyakan itu memang domisilinya di wilayah Depok. Yang pertama atas nama Dede Purnama, itu alamat di Gunung Putri, ini kebetulan sopir. Ya, kemudian Maria Christina Krisnyati, ini alamatnya di Jakarta Barat. Kemudian Maya Susilawati, kemudian alamat di Pancoromas, Kota Depok. Kemudian Fitriah Mari, itu alamatnya di Cipayung, Kota Depok. Kemudian Riri Aprianti dengan alamat di Celodong, masih di Kota Depok. Kemudian Diah Larasati, itu alamat di Cipayung, Kota Depok. Yang ketujuh, Nahruyati, itu alamat di Pondok Gerong, Cipayung, Kota Depok. Yang kedelapan, Eni Indrayani, itu alamatnya di Cipayung, Kota Depok. Nah, untuk korban-korban yang meninggal dunia, secepatnya malam ini akan kita hubungi ahli waris. Pada kesempatan pertama kami akan membayarkan santunan untuk korban meninggal dunia itu sebesar 50 juta. Nah, untuk korban yang luka-luka yang dirawat di sini, kami melalui kepala rumah sakit sudah memberikan garansi bahwa semua biaya untuk korban kecelakaan bus di Ciater yang sore tadi itu dijamin oleh Jasa Raja dengan besaran maksimal biaya perawatan 20 juta. Maksimal untuk biaya perawatan. Ya. Lalu setelah itu apakah ini ada perkembangan? Ya, malam ini kita bergerak, teman-teman kami di wilayah Depok dan wilayah Bogor malam ini menghubungi ahli waris. Secepatnya pada kesempatan pertama kita segera bayarkan santunan untuk korban. Tidak ada batasan waktu. Kita secepatnya akan kita bayar.